dia masih kayak aduh, dia mau ngajarin gue main golf, gue masih mau diajarin paint juga sama dia, kan suka lukis gitu, melukis di rumahnya gitu. Jadi kayak gue bilang next time gue ke rumah lo, pokoknya gue mau bawa kanvas, gue mau bawa kuas, ya kita lo ajarin gue paint ya. Oke. Terakhir soalnya gue sama dia ketemu tuh di rumahnya, gue invite rumahnya Sinclair mau makan gitu, gue makan terus kayak kita ngobrol-ngobrol main kartu. Udah tuh terakhir tuh, udah mas yuk, saya gak mau ngebahas lagi. Lebih sosoknya sahabat yang walaupun umurnya cuma 10 tahun tapi kayak kebapaan sih, gue nganggap dia role model gue dalam menjadi seorang, nantinya seorang suami dan ayah gitu, karena he's a very amazing man gitu. I look up to him very well. Pasti lah, I mean, siapa sih yang gak down kan, all of the sudden semuanya kan tiba-tiba gitu. Ya, kita doain lah rame-rame, maksudnya it's not gonna be easy gitu for anyone, especially for Unge dan Noah gitu. Jadi kita pasti doain. Ya semoga diberikan keringanan hati, keikhlasan gitu. Karena itu yang Ashraf butuhin juga gitu. Dan ya kita doain lah buat Ashraf, semoga misalnya diampunin semua dosa-dosanya di atas. Ya, alhamdulillah kemarin baru pertama kali lagi manggung di TV. Seneng banget dan lumayan nervous kemarin, lumayan emosional juga karena baru pertama kali juga nyanyi, enggak cuma nyanyi pertama kali di TV tapi pertama kali juga bawain lagu baru yang bercerita tentang apa yang terjadi sama gue tahun lalu gitu. Judulnya bertahan lewati senja, dan itu kemarin pertama kalinya gue ceritain cerita gue di depan orang banyak, itu agak lumayan ya emosional sih. Gue udah latihan, padahal udah latihan banget ya untuk kayak bisa nyanyi stabil, bisa nyanyi kayak bagus gitu ya, tapi kemarin tapi geter dan nangis malah. Jadi staminanya, stamina badan dan stamina emosi masih gitu ya, doain lah mas semoga stamina juga cepat pulih. Kemarin yang bikin gue nangis juga waktu gue manggung sebenarnya adalah respon dari orang-orang gitu. Tengah-tengah gue lagi nyanyi tuh mungkin kelihatan kali sama penonton bahwa gue tuh udah kayak mau nangis gitu waktu lagi nyanyi. Mereka tuh kayak kasih semangat gue, kayak teriak-teriakin. Biasanya kan kalau teriakan kan gitu, kalau ini teriaknya kayak Kavidi kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Wah itu gue digituin sih, emang tujuannya kan bikin semangat, tapi gue makin haru gitu digituin. Jadi kayak kemarin emang baik banget sih penontonnya, semua baik banget, rame dan baik banget. Jadi gue berjanji semoga kedepannya nanti habis ini udah lumayan gak emosional lagi sih untuk nyanyi nyanyi lagu-lagu gue gitu. Tetap berhasil, tetap sejam kalau gue manggung biasa sejam, tapi cuman intensitasnya aja per minggu lumayan sekarang dibatasin. Harga ya sahabat-sahabat pasti, tapi yang gue ngerasa impactnya banget tuh sebenarnya dari orang-orang strangers gitu. Strangers tuh means kayak followers-followers gue gitu. Maksudnya kan gue sama mereka kan kayak kita tuh nggak kenal secara personal gitu. Tapi mungkin karena pemberitaan segala macam, mereka ikut mendoakan buat gue tuh, kayak doa dari orang yang lo nggak kenal tuh efeknya ke gue tuh wah ini banget sih, kayak wow banget gitu. Even kemarin waktu gue di Singapura pertama kali setelah seminggu gue di Singapura operasi kan, gue sempet jalan karena bosan di rumah sakit, gue sempet jalan ke mall, di salah satu mall di Singapura gitu. Itu ketemu di mall tuh gue masih dipakein kayak kursi roda, itu tuh kayak ketemu orang-orang tuh kayak baik banget, banyak orang cuman kayak nepok kayak cepat sembuh ya kak gitu. Terus mereka lewat, terus kayak gue lagi makan ada yang nyamperin kayak aku ngeliat berita di TV cepat sembuh, terus mereka lewat. Jadi kayak bener-bener kayak buat gua itu interaksi seperti itu tuh kayak itu berkahnya luar biasa sih gitu. Ya inilah nyanyi sekarang juga lumayan seminggu tadinya bisa 4-5 kali gitu, karena maling 2 kali dulu juga habis nyanyi sekat dulu masih bisa kayak gaul-gaul sama temen gitu ya. Sekarang ya bisa nyanyi pulang tidur, jadi kayak emang istirahatnya dibanyakin dulu sampai ya itu sampai bulan depan kita lihatlah, semoga staminanya harusnya bulan depan udah bisa kembali kayak dulu lagi gitu. Makan enggak kok, enggak ada pantangan. Gue juga karena gue enggak minum obat, gue enggak ada kemo, gue enggak ada apapun. Makan di ya yang wajar aja gitu. Di aturnya cuman kayak porsinya gitu-gitu. Pastilah membatasi gitu. Maksudnya kata dokter pun 3 bulan setelah operasi harus jangan capek-capek dulu gitu. Tapi bukan berarti diem gitu, harus tetap bisa olahraga, harus tetap bisa kembali aktivitas tapi nggak boleh capek gitu. Jadi kemarin juga ada beberapa kali nyobain olahraga, lumayan masih lemah banget, tapi at least
udah mulai aktivasi otot-otot yang udah tidur selama 2 bulan terakhir lah gitu. Tapi paling yang berubah nantinya paling harus per 3 bulan harus check up ke Singapura gitu. Sisanya sih kata dokternya sih nol lah, orang hidup dengan satu ginjal banyak kok gitu. Even lari maraton pun juga orang ada gitu yang bisa gitu. Jadi jangan sampai kehilangan satu organ di dalam tubuh membatasi lo untuk bisa melakukan apa yang lo sering lakukan, kata dokternya gitu. Jadi ya gue sih berharap setelah bulan depan benar-benar bisa kembali seperti video yang dulu lagi. Gak boleh olahraga yang impactful gitu, kayak boxing gitu. Mohon maaf, kidney udah tinggal satu, masa ditonjok satu lagi kan, amit-amit gitu kan. Jadi harus olahraga yang low impact. Kayak lari gitu masih gak apa-apa, sepeda gitu. Sebenarnya berenang, tapi berenang gue kayak kurang jago. Jadi sekarang so far masih sepeda sama nge-gym pakai personal trainer gitu. Minggu sekali dulu, masih seminggu sekali, gak bisa capek-capek banget mas. Kalau dulu mungkin seminggu bisa dua kali, sisanya olahraga yang lain gitu. Kalau sekarang olahraga kayak seminggu, dulunya bisa lima kali kali sehari, seminggu, sekarang bisa cuma dua kali gitu. Sendiri sih, apa? Ngomong silaturahmi sama Tim Eli. Sebenarnya silaturahminya udah jalan dari hari gue dioperasi sebenarnya. Itu Tim Eli juga udah reach out duluan malahan ke nyokap gue, karena Tim Eli kenal sama nyokap gue kan juga sebenarnya. Jadi beliau dari hari gue operasi itu udah WhatsApp nyokap, sampai beberapa hari setelah gue operasi pun juga WhatsApp, sampai gue balik ke Jakarta dia pun kayak ngirimin kayak essential oil lah segala macam untuk bantu gue istirahat. Jadi sebenarnya silaturahmi udah baik udah lama gitu, tapi emang kemarin baru pertama kali lagi manggung bareng gitu, which is wah seneng sih, seneng banget. Kemarin gue juga ketemu juga udah santai, udah karena gue juga nggak, dia udah kayak sosok senior yang kayak keibuan banget, sayang gitu sama gue. Jadi kemarin seneng lah, kemarin konser kemarin tuh acaranya pertama kali gue bisa cerita-cerita gue, bisa ketemu sama Tim Eli juga, duet bareng pula gitu. Jadi it was a fun show. Ngucapin apa sih Tim Eli? Intinya semuanya baik gitu, gak ada yang gimana-gimana lagi gitu. Jadi dan tau lah apa yang dilakukan semuanya, dia yang kemarin lakukan tuh semuanya out of love juga gitu. Jadi kayak udah, yang udah berlalu udah gak perlu dipanjang-panjangin lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.